Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. 11.07 minit pagi 25 hari bulan Oktober. Kita dah berada pada 10 hari yang ketiga, 10 hari terakhir. Okey tuan-tuan, pada hari ini, pada pagi ini saya nak berkongsi sedikit tentang analisa bagi satu pair yang sememangnya tak ramai orang minat nak tengok, tapi insya-Allah tuan-tuan masih mampu untuk kita menjana atau mencetak USD. Yang sekarang tuan-tuan kalau kita withdraw, semakin menarik. Okey, tuan-tuan, first, insyaAllah, bila ada bacaan-bacaan yang menarik, even setiap hari ke atau setiap minggu, saya akan cuba sentiasa meletakkan alert, alert, di mana? Di saya punya channel, Nastrio FX. Tuan-tuan boleh check di sini. Di sini tuan-tuan, saya tidak memberikan sebarang entry, apatah lagi untuk TP, tidak. Saya hanya memberikan alert sahaja. Sebab tuan-tuan, saya ni tak berminat untuk nak memberi sebarang signal buy ke sell, sebab saya nak tuan-tuan rajin berfikir. Bagi sesiapa yang hanya nak signal, mana nak buy, mana nak sell, mana nak TP tuan-tuan, channel itu, channel ini bukan untuk anda. Sekali lagi, jika tuan-tuan hanya nak mencari entry, buy ke sell ke dan TP, channel saya ini bukan untuk anda. Channel saya hanya untuk trader yang rajin nak belajar dengan serius sahaja. Okey, saya teruskan tuan-tuan. Pagi ini saya letakkan alert iaitu Euro NZD di H4. Saya bertanyakan, ini candle CSAK, candlestick arah kukuh sell. Tanya soalan. So ada banyak jawapan lah. Dan sekarang saya nak bagi bacaan tuan-tuan. Nah, bacaan dia. Okey, tuan-tuan nampak di depan ni. Di sini ada tiga time frame. Yang mana di sebelah kiri adalah daily. Di tengahnya kanan H4. Di kanan sekali adalah H1. Okey. Dan tuan-tuan, saya bagi sedikit tambahan dua garisan. Sebenarnya tuan-tuan, dua garisan ni dia bukan garis tambahan daripada 8 yang sedia ada. Dia cuma nak menggambarkan apakah yang diceritakan oleh time lebih besar. Contoh, apabila di EN daily tuan-tuan, kita melihat, tengok sini ada garisan moving average 100, EMA 100. Tetap dia. Period 100, exponential dan close. Manakala ini EMA 200. Okey. Apabila kita melihat EMA 200 di bawah EMA 100 di daily, cerita ni tuan-tuan, ini setup re-entry buy di monthly. Ya, itu maksud dia. Di monthly tu ada cerita lah. Okay. Dan apabila EMA 200 di bawah EMA 100, di dalam BB adjustment tuan-tuan, insyaAllah uptrend dia sangat cantik. Itu tips menggunakannya, antara tipsnya lah. Okey, yang saya nak ceritakan tuan-tuan untuk pada kali ini di daily, pada hari ini kita nampak dengan jelas bahawa telah pun ataupun sedang muncul setup re-entry buy di daily selepas, selepas apa? Momentum buy di daily. Jadi bila ada momentum buy, kita menantikan re-entry buy. Dan hukum atau formula multi time frame, apabila ada re-entry buy di daily, maka di H4 tuan-tuan, market hilang volume buy, iaitu candle selalunya berada di antara garisan mid BB dan low BB di H4. Inilah zone yang saya selalu gunakan untuk mendapatkan ataupun entry buy. Dan satu lagi tuan-tuan, perhatikan pada ketika ini EMA 200 telah berada di bawah EMA 100 uptrend tuan-tuan. Jadi yang kita nampak ni adalah retracement mengikut trend yang sedia ada di sini. Okey. Dan tuan-tuan, bacaan yang akan validkan re-entry buy di daily, market hilang volume buy di H4 adalah momentum buy di H1. Iaitu apakah itu bacaan momentum buy di H1? Bacaan momentum buy di H1 tuan-tuan adalah candle yang tutup. Candle yang tutup di atas garisan top BB. Jadi macam ni, itu bacaan dia. Kalau tuan-tuan yakin yang hari ini adalah re-entry buy di daily, maka entry lah sekarang. Kenapa anda nak tunggu momentum buy di H1? Kalau tuan-tuan yakin, kalau tuan-tuan tak yakin, ragu-ragu,
Jangan entry. Tunggu sehingga momentum by Dek Chuan muncul. Simple saja. Okay? Dan menggunakan H1. Cara saya mendapatkan zone, tuan-tuan. Okay, perhatikan. Ini adalah EMA 200. Ini adalah EMA 100. Zone ni adalah zone yang kebiasaannya saya akan mendapatkan ataupun saya mula mendapatkan entry, mencari entry-entry. Itu tempat saya buy. Tapi belum confirm selagi. Selagi apa? Selagi belum ada bacaan momentum buy. So, saya bertahan. Jikalau ada bacaan yang sebaliknya, ada bacaan momentum sell di H1 dan berterusan jatuh, maka saya akan kalos. Saya bercerita panjang sebab tuan-tuan dah rasa dah hampir 7 minit. Sebab lagi lama video ni, maka lagi lebih ramai tidak akan lihat video ni. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat tuan-tuan, rajin-rajin untuk menjengah saya punya channel, Nasrul FX, hanya bagi yang serius nak belajar sahaja. Assalamualaikum.